open sunroof. Hello MG. Berisi kapan di tadi? Open air ini terus. Jadi bagaimana kita dicek-cek? Ini nih. Mana kita dicek-cek? Ini. Memang porsi HS itu kita secara market berdasarkan 3 leg up kita posisikan tidak terlalu tinggi secara target, sehingga posisi yang sedang kita dapatkan kurang lebih sekitar 30%, kalau dihitung secara bulanannya itu di angka 7-10 minimal. Jadi yang sudah diluncurkan di suaranya Pak, masih keras sedikit Pak. Tunggu dulu, kemarin di ini kan sudah diluncurkan di IMS kan? IMS. Nah pasti pastinya sudah ada yang diluncurkan pada Oh betul, betul sekali. Jadi memang waktu di IMS kemarin sudah diperkenalkan di Jakarta, dan mobil ini sebenarnya baru sekali datang. Kita awalnya rencanakan tanggal 2 kita mau ada launching, tapi karena mobilnya tertunda datang, baru datang hari Minggu kemarin, dan kita baru laksanakan sekarang. Waktu di TSM, karena kita ada pameran dari tanggal 1 sampai dengan 7 Maret, itu kita mendapatkan satu aplikasi SPK meskipun mobilnya belum datang. Nah itu namanya Anggi Denaya, yang ada di Cetralen. Itu mobilnya yang ini. Prospeknya kalau di Makassar kan mobil tadi. Prospek pasti sangat tinggi. Karena kenapa? Positioning harganya cukup bagus. Kalau teman-teman lihat di rilisnya, harganya dari tipe yang rendah 400.000-an, lalu kemudian masuk paling tinggi di 557. Positioning price-nya bagus. Jadi kami sangat yakin. Sisa bagaimana MG ini dikenal terus-menerus dan kita bisa menjawab tantangan over sales-nya sekarang. Karena kalau secara produk